إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan uh, silsilah kajian kita dari syarah kitab Lum'atil I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membawakan hadis nuzul. Hadis yang disinggung oleh Ibnu Qudamah al maqdisi ketika beliau menukil, menukil ucapan Imam Ahmad. Di sini kita akan menukilkan hadis tentang uh, ru'yatullah hadis yang berbicara bahwasanya kelak Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan dilihat oleh orang-orang beriman. Di surga. Kita bawakan hadis dari riwayat Imam riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata." Jika penduduk surga telah masuk ke dalam surga. Qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu bersabda, Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berfirman kepada penduduk surga, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian wahai penduduk surga ingin mendapatkan tambahan kenikmatan? Aku akan tambahkan. Fayakulun. maka orang-orang yang berada di surga ketika itu mengatakan, "Alam wujuhana?" Bukankah engkau wahai Allah Subhanahu wa taala telah memutihkan wajah-wajah kami? Orang-orang yang diputihkan wajahnya adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Berbeda halnya dengan orang-orang yang hitam wajahnya, mereka semua adalah penduduk neraka. <tuh> Adam jannata wa mina nar. bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan menyelamatkan kami dari api neraka? Artinya engkau telah memberikan segala yang kami butuhkan ya Allah. Semua angan-angan kami berupa kenikmatan sudah engkau berikan. Apalagi kala ya Rasulullah SAW bersabda, fayak shiful hijab. Maka ketika itu Allah menyingkap tirai wajahnya. Fama u'tu shay'an ahabba ilayhim. Ketika itu, ketika penduduk surga memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah mereka diberikan nikmat yang jauh lebih mereka cintai. Minan ila melebihi kenikmatan melihat atau memandang wajah Allah, Rabb mereka Azza wa wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya thumma tala ayah Nabi SAW membaca ayat ini husna wa bagi orang-orang yang berbuat ihsan ketika di dunia Ya, melakukan amalan di atas keikhlasan, amalan sebaik-baiknya, amalan yang terbaik, amalan seseorang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan merasa melihat Allah ketika dia beramal. Orang-orang yang seperti itu kelak akan diberikan gajaran husna, yaitu surga. Waziyadah, dan ada tambahannya. Tambahannya ini ditafsirkan, maksudnya adalah tambahan kenikmatan yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga. Bahkan Al Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan penduduk surga setelah mereka menikmati semua kenikmatan surga lantas mereka memandang wajah Allah ketika mereka memandang wajah Allah mereka melupakan semua kenikmatan yang pernah mereka rasakan di surga saking nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah kenikmatan yang paling tinggi semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita uh, kenikmatan memandang wajahnya. Amin. <tuh> Ini adalah hadis tentang uh, ru'yah. Hadis yang dengan tegas, eksplisit menyebutkan bahwasanya kelak Allah Subhanahu wa taala akan dilihat. Wajahnya akan dilihat oleh uh, penduduk surga. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini sabda Rasulullah SAW ya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ya kita secara lebih khusus uh, fokus kepada sabda rasulullah saw al-nazar إلى ربهم ya al-nazar إلى ya dalam bahasa arab maknanya tidak lain adalah melihat memandang, melihat, memandang. Jika kata-kata an ya, digandeng dengan kata-kata uh, ilah, maka maknanya adalah memandang, melihat. Jika tanpa ilah, maka an nazar bisa bermakna, bisa bermakna menunggu, bisa memakna bermakna menunggu. Unzuruna naqtabis min nurikum. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ucapannya orang-orang munafik nanti di hari kiamat, ketika mereka tidak mendapatkan cahaya, sementara orang-orang mukmin mendapatkan cahaya, mereka berkata kepada orang-orang mukmin, Unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami. Kami ingin mendapatkan manfaat dari cahaya kalian. Itu ucapan orang munafik. Unzuruna di sini betul, bermakna menunggu. Namun tanpa ada kata ila. Adapun an-nazar yanzuru ila digandeng dengan kata ilah maka maknanya adalah melihat atau memandang itu maknanya ini makna zahirnya sehingga hadis ini tidak bisa ditakwil diselewengkan maknanya kepada makna yang lain hadis ini dengan tegas menyebutkan bahwasanya orang mi orang mukmin kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita yakini, jangan seperti sebagian kelompok yang menyimpang yang mentakwil hadis ini. Ya. Mereka mengatakan oh yang yang dilihat itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Jika seperti ini berarti kita telah menolak makna dari hadis yang sahih ini. rahimani wa rahimakumullah kita masuk ke pembahasan berikutnya Kenapa kita harus mengambil makna zahir dari nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ya. taala? Di sini ada penjelasan yang uh, menarik dari Al-Hafiz al Qayyim rahimahullah taala dan dinukil oleh uh, Syekh Dr. Uh, Sulaiman Muhammad ad dubayhi dalam disertasi doktoral beliau. Beliau memiliki disertasi doktoral yang berjudul Ahadithul Aqidah al mutawaham Iskaluha fi ash yang intinya dari penjelasan beliau intinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala selaku peletak syariat Allah Subhanahu Wa Taala wajib kita yakini ilmunya itu maha sempurna jadi ketika menjelaskan tentang dirinya Allah maha tahu bagaimana cara menjelaskannya Allah maha tahu ya, pilihan kata yang paling tepat untuk menjelaskan dirinya itu, kita harus meyakini, itu artinya tidak ada penjelasan yang lebih hebat, lebih mewakili tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain penjelasan Allah sendiri. Tidak ada yang lebih hebat melebihi penjelasan Allah sendiri tentang dirinya. Kemudian, yang kedua kita wajib meyakini bahwasanya semua firman Allah, semua yang Allah jelaskan tentang dirinya itu benar dan ju jujur. Ucapan Allah itu benar dan jujur. Waman ahsanu qila, wa man ahsanu haditha. Siapakah yang lebih benar, lebih lebih tepat ucapannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Siapakah yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Tidak ada. Ya. Yang ketiga, wajib kita meyakini bahwasanya ucapan Allah itu sempurna, sifat kalamnya itu sempurna. Maka pasti semua pilihan kata yang Allah gunakan untuk menjelaskan tentang dirinya itu pilihan kata yang paling paling sempurna, yang paling sesuai dengan maksud dan tujuan. Adapun tadi saya ulangi sedikit penjelasan saya terkait bahwasanya Allah itu maha benar, maha jujur ucapannya. Maka semua penjelasan Allah tentang dirinya itu pasti benar, pasti jujur. Ya mustahil Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya dengan satu sifat ya, sifat A misalkan, tapi sebenarnya maksudnya adalah B. Ini mustahil. Mustahil Allah Subhanahu wa taala akan menipu hamba-hambanya, mustahil. Kemudian yang keempat, kita harus meyakini Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul untuk menjelaskan isi Al-Quran itu semua menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar bermaksud memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, terutama terkait dirinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya salah satu tujuan diciptakannya langit dan bumi adalah agar kita mengenalnya sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12